Assalamualaikum guys. Okay, aircon ni nak overhaul. Sebelum overhaul kita akan check dululah performance dia. Yok, 1 horsepower gas R22. Okay, nampak coil pun cantik lagi ni. Okay, compressor dah jalan. Gaya macam gear bocor ni. Okay guys, aircon ni nampak gaya macam bocor lah. Dalam tak adalah kotor sangat, walaupun baru macam kat dah 5-6 tahun, tapi saya rasa macam problem dia macam ada bocor. Pasal apa? Pipe dia asing. Nampak tu. Pipe dia ada asing sikit. Kita check gas dulu. Kalau betul, betul dia bocor, masukkan gear dulu dan kita check. Gaya memang tak gas. Kosong. Kosong habis. Patut panas. Okay, kita cuba masukkan gas. Cek bocor. Dan kalau perlu servis, baru kita servis. Sebab dia dah lama tak ni kan, kena servis kan ni. Sekarang ni kita nak tengok kat mana bocor dia. Agak-agak jumpa lah kan. Sebab apa? Gas kosong. Saya ada bocor. Kita boleh masukkan gas. Ada lagi tempat-tempat yang bocor kan. Bila tembak buih sabun, kejap lagi kita nampak lah bocor dekat penyambung ni. Ha, tapi makan masa sikit lah satu-satu. Takut bocor kecil lah. Kalau dekat sini tak ada kan, kena buka dalam. Saya cek tadi kosong. Langsung tak ada gas. Ha, ni baru ada rasa sini panas, dalam mesin sejuk. Dia gas takkan kurang tau. Ha, dia kalau tak ada gas kat dalam ni, maknanya dia bocor. Dia katakan kalau gas dia penuh, katakanlah dalam 70 PSI kan. Tiba-tiba gas jadi 50 PSI je. Ha, maknanya dia bocor lah. Dia takkan kurang macam gas dapur masak kita kan. Bila dah top up gas dah sejuk. Ha, maknanya dalam cantik lah. Ni bukan top up lagi dah ni, isi penuh. Dia kosong. Bocor. Dia punya unit tak adalah kotor sangat. Blower dia je kotor. Coil dia cantik. Walaupun dah 5 tahun lebih eh. 8. Ya, sebab dia jaga. Dia jaga filter. Bila jaga filter, habuk tu tak masuk dekat fin tu. Fin dia cantik. Yok. Yok lama. Gas-gas lama ni R2 tu. 8 tahun semua masa kat dengan tu. Cuma yang ni jelah dia kotor sikit. Yang ni kotor boleh berus. Berus ataupun tembak air. Ha, pakai berus macam ni aja. Oh, pakai berus biasa aja. Ha, ni berus khas untuk fin lah. Maksudnya lah, tahi kan. Oh, dia
Lepas tu curai. Boleh. Tak payah buat turun pun tak apa. Ha. Itu dah kata kat dia pergi lah panggil mak tak ada kat rumah dia sibuk. Ha. Sorang-sorang. Last kali tengok hari tu balik dari kampung tu lah. Asal panas dia pun tak tahan. Okay guys, cara-cara tutup gas. Kunci gas lah, pump down. Nampak ni sepit sikit. Okay, buat je lah. Bila kita nak overhaul unit, kita kena tutup gas. Kalau macam ni, unit ni bocor tadi saya masukkan gas. Mula-mula nampak eh, kita tutup part kecil ni dulu. Tutup dia habis. Tak meter ni dia turun. Nampak tak? Dia turun sampai habis eh. Dah boleh start tutup part besar. Ok, sekarang ni gas dah tersimpan dalam tangki lah. Unit ni bocor tadi, gas tak ada, kosong terus. Saya masukkan gear dulu, lepas tu baru saya buat turun. Lagipun nak servis, ada kotor sikit lah. Dah 8 tahun. Ok, dah settle, pergi tutup servis kat dalam. Buka kat sini. Buka dulu. Saya dah tak ambil lagi dah kak. Tak ada jual lagi dah. Buat masa ni saya jual spare part je. Oh, jual spare part. Tak boleh dengar lah, harga dia hantar pun mahal sangat. Geng-geng Melayu pun ramai dah boycott. York, Daikin pun dah boycott dia orang. Dalam setahun tu 3-4 kali dia naik harga. Naik. Jadi stroller ni pun dah tak boleh cek makan dah. Spare part alhamdulillah lah, dia masih maintain lagi harga dia. Kalau benda tu RM15 dia naik pun 5% sikit. Ini 100-200 dia naik ni. Ni saya bawa balik. Saya barang servis kat rumah lah. Yang mana saya tinggalkan dulu. Saya nak rendam dalam kolam. Cik bocor dia. Yang ni kan saya dah settle ni, baru saya bawa turun ni. Dia nak ngecek satu-satu. Nah.
lalu sini lah kau ambil. Jadi yang penting kena cek bocor dulu. Kalau lambat buat kan lama nak menunggu. Tak apa, pintu akak tutup dulu, saya setelkan ni ya. Okey, okey. Tak apa-apa. Ini kau dah dalam kolam. Kau nak buat apa? Baiklah kawan-kawan, cara-cara nak servis model ni York split unit eh. 1 horsepower, gas R22. Barang yang saya perlukan kat sini, screwdriver bunga, leper dengan gunting lah jika perlu. Ha, ni pin dia, coil dia, board dia. Saya nak tunjukkan sedikit lah cara macam mana kita nak paraikan unit ni. Saya tunjuk menggunakan screwdriver bunga. Di sini ada screw earth, satu anda perlu buka. Ni cover. Dalam ni ada sensor cooper, sensor tube, tube cooper lah dalam ni. Cover ni semua kena buka. Okay, ni board eh, hitam ni board. Ni screw board, kena buka. Lepas tu ada satu screw motor swing kat bawah ni. Ni semua kena buka. Okay, belakang ni ada satu screw. Tepi lah tepi. Screw, dia pegang unit ni lah, coil ni, semua ni. Jadi kita tanggalkan dia. Okay, yang ni swing dia lah. Ni motor swing, ni swing dia. Cara nak buka ni mudah saja. First sekali kita buka ni lah. Kita tanggalkan tengah ni. Tolak tangan kanan saya ni, tolak dia ke sini. Ni. Eh. Berani-berani je. Tarik tangga ke bawah. Okay, ni dia tangga. First kiri. Kita tarik. Yang kanan ni tarik. Ha. Okey, yang paling penting ni simpan. Mudah hilang. Kan? Tanggalkan. Letaklah dulu sebelum kita mulakan kerja-kerja servis. Ni boleh simpan bersama dengan skru-skru. Okey. Kalau katakanlah anda nak cabut ni dulu, cabut je lah. Tanggalkan semua skru yang ada kat sini. Dekat kawasan indoor ni lah. Eh, satu. Pegang lah dulu. So, dua. Cover tube sensor. Ataupun orang panggil copper tube, sensor coil, macam-macam lah. Ini earth dia. Wah, ada susah sikit. Kita guna ni lah. Layak. Haa. Minum, minum, minum. Okey, tak. Okey, dah, dah longgar. Kita boleh guna bunga. Nak longgarkan dia je. Dah lama kan? Owner beritahu saya 8 tahun. Aircon ni tak servis. Tak diselenggara. Jadi, unit ni bocor. Dia terlalu lama sangat, dia boleh jadi bocor. Saya pun tak pastilah. Ataupun owner ada cuci menggunakan chemical. Jadi bilas tak sempurna. Itu yang boleh jadi kebocoran. Jadi saya ambil langkah berjaga-jaga untuk saya servis. Dan saya nak rendamkan coil ni kat dalam kolam. Mana tahu nampak bocor kan. Kalau tak ada bocor, kita pasang balik lah. Kita servis saja. Okay, ni dah buka, ni dah buka. Ni satu lagi. Buka je skru dia semua. Tanggalkan untuk memudahkan kita parai unit. Okay, ni dah boleh alihkan. Okay, tanggalkan ni sikit. Gunalah leper tadi. Angkat ni bukan congkel, tarik sini. Ha, nampak. Bukan congkel macam ni, nanti ni rosak. Ni rosak nanti ni. Okay, kat sini ada tip sensor, cooper sensor, coil sensor, sensor coil, macam-macam lah. Untuk memudahkan anda faham. Tarik tu kena hati-hati. Kita nak jaga coil eh. Patutnya kena guna long nose ni senang. Barang saya ada yang problem. Tak boleh. So, kita guna. Kalau boleh masuk lah. Yes, boleh masuk. Banyak sangat pula kan. Tarik pun boleh. Haa, tu dia. Ni, saya leloknya sandpaper lah sikit, nanti nak pasang, cuci. Baru cantik. Ni, simpan. Okey, ni. Tak boleh tanggal. Bawah ni eh. Kita punya clip. Okey, nampak. Tanggal. Tinggal motor swing saja.
Cara nak tangan motor swing, skru dia bawah ni je. Masuk kan. Skru simpan, ditanggalkan. Okey. Skru ni simpan penting. Susah nak take spare part dia. Okey, ni semua dah settle, dah tanggal. Keluarkan je kabel-kabel ni daripada cover ni. Anda dah boleh terbalikkan unit ni lah, window ni. Okay, ni model dia. Kita nak terbalikkan dia sebab dekat belakang ni ada satu cover. Ha, ni cover ni tanggalkan guna skruvel lepeh. Tanggalkan dia. Cover apa? Cover ni, popper ni. Ni yang tak pakai dah boleh letak tepi. Mudah eh. Unit model aircon model ni memang senang. Senang sangat-sangat. Siapa yang nak belajar tu kan. Dah boleh tanggal lah mak. Okay. Kat dalam ni ada satu clip ni. Kalau anda boleh nampak lah. Kamera saya tak boleh zoom. Jadi saya tolakkan dia. Lepas tu saya tarikkan ni. Tarik ni. Dah je ni. Tolak. Ataupun yang goyangkan ni sikit. Sebab dia dah tanggal daripada clip tadi tu. Lekat guys. Oh. 8 tahun dia tak servis. 8 tahun dia tak cuci. Ni dia. Okay. Ni belakang dia nampak sumbat eh. Sumbat belakang dia nampak. Ni coil dia. Nanti kita cuba rendam lah. Cuba rendam. Tutup lah pintu tu. Eh tutup. Karat ni skru ni. Kadang boleh buka, kadang tak boleh buka. Ha, ni boleh buka, alhamdulillah. Tak, simpan. Skru karat masih boleh guna, cuci je lah. Tapi skru kalau dah loose ataupun bunga dia dah tak sempurna, jangan pakai lagi ya. Buka terus buang. Kita cari yang lain. Pakai yang lain mungkin. Habis tanggal. Goyang aja. Okay, ada dua. Dari atas ini satu, ni bawah. Ini pemegang ataupun bracket motor blower. Tengok tuan-tuan eh, kotor tak kotor lah. Dalam ni, ni abuk kat dalam ni. Ini yang buat angin tak dapat ni. Baby-baby, budak-budak menangis malam. Hidung tersumbat, ha, semua benda ni. Ini saya tak pasti boleh keluar tidak. Saya cuba buka je dulu. Pasal apa? Kalau kita tengok, dah karat. Nasib lah kalau boleh keluar. Tak boleh nampak. So cara dia, tanggalkan je ni. Okay sikit je, jangan sampai patah. Clip, bunyi tadi tu bunyi clip. Ni pun tanggalkan. Tahu lah tepi nanti boleh basuh sekali lah. Kita buat benda ni semua sekali jalan ni. Jangan buat kerja 2-3 kali. Penat eh, dalam musim panas. Lepas tu kita buat kerja 2-3 kali. Okay, motor blower ni saya eloknya kita tanggal lah daripada blower ni supaya senang kita nak cuci. Tak adalah motor ni kena air kan. Kalau dah kena air kan susah. Tapi cara dia macam mana kita nak tanggalkan dia ni daripada blower ni daripada motor, kita kena spray ni. Spray WD-40 kan, spray. Kalau dapat kita tanggal lah, kalau tak dapat sakit. Okay, go on.
kasih dia tanya. Ayam goreng. Jauh, dia tembak air. Cakap adik, kat kamera. Adik tembak air. Jauh-jauh pun tak apa, tak rapat-rapat. Tembaklah lagi. Dah, apa buat? Ini apa? 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 Ini apa?
Tembak blower pula. Guys, aircon ni dah selesai kerja-kerja servis. Sekarang ni tiba masanya kerja-kerja saya nak checking bocor lah. Saya tak ada nitrogen ataupun angin lah. Saya check menggunakan gas. Saya masukkan gas dia. Tengok. Dia kata ada bocor area sini. Kita tampal lah. Kita masukkan gas sikit dalam ni. Kalau ada buih-buih-buih keluar, maknanya situlah bocornya. Kita baru check belah bawah dulu. Dan kita check belah atas. Lepas tu nak kena buka ni, ni yang putih ni, cover dia ni. Risau ni sebab plastik, kalau jenis besi ke, yakin sikit, copper kan, saya pakai yang plastik ni. Dia punya nut ni, copper yang ni penutup ni. Nampak gaya kalau tengok kat sini, cantik kan. Kan, kita check area sini pula, area-area ni. First, saya ingat nak check menggunakan air sabun dulu. Tembak-tembak-tembak air sabun. Alhamdulillah berjaya nampak kan. Sebab apa? Kenapa dia bocor kan? Kat mana dia boleh bocor? Saya ada sebab. Kamera ni kalau macam ni tak nampak. Ini kampung dekat sini. Tak puas hati kan, saya gendam pula ini. Tak tahu boleh nampak kan. Saya tak mana gas dia pergi. Kosong terus lah gas dia ni. Okeylah, kamera ni lah rasa senang saya buat kerja. Tangan dua, dua tangan boleh pakai. Kalau guna handphone, ada susah sikit lah. Handphone kan. Buih-buih keluar kan. Mana datang, mana bocor ni. Okay guys, kalau kita lihat
dengan teliti area-area apa sini ni, bawah-bawah ni semua, tepi-tepi ni semua cantik, tak ada nampak buih ataupun kebocoran ni. Kita dah gendam betul-betul ni. Sama ada bocor dia dekat outdoor ataupun flaring. Tadi saya dah tembak pakai apa, pakai sabun dekat flaring, tak ada nampak kebocoran. Ni unit dah boleh pasang, cuma outdoor je lah kan, tengok macam mana. Rasa bawah-bawah ni bocor ni, sebelah bawah kan. Dia terlama terendam. Takut owner ada tembak chemical apa, DIY ni kan. Lepas tu tak bilas. Sebab saya buka aircon ni, coil dia ni cantik lah, tak ada macam teruk sangat, bersih kan. Cuma dia tersumbat-sumbat je lah sikit-sikit. Selama 8 tahun owner ni pakai. Mana dah 8 tahun baru unit ni bocor. Bagus lah, lama dia pakai. Okay, last kita gendam bawah pula. Atas 10 guys. Masukkan gas 110. Alamak. Kena basuh balik nanti tau. Tak nampak bocor. Takut bocor dia dekat outdoor ataupun penyambung copper. Okay guys, dah kering. Kita pasang motor motor blower. Pasang blower, kita pasang casing ni. Kita pasang ni dululah. Tahu dia duduk di mana, dia lupa. Kat sini. Ramai baik-baik sepit. Yeah.
Okay, sini tadi 10 karat. Jadi kita pasang balik 10 tu. Eh, tak tertukarlah, biar dia tempat dia. Subhanallah, ada main koi pula. Okey. Pasang coil. Ini genggang sikit, tak apa. Termasuk tak apa. Ya. Okay, ingat ya, sini ada satu selak dia lah. Tekan. Ha, ambil lah. Tu dalam ni tadi kan ada macam clip dia, tekan je. Sampai dia masuk. Tarik-tarik sikit kan. Kadang kita ketuk-ketuk-ketuk. Ataupun bengkok. Kita nak mengelakkan dia daripada patah dan bengkok. Ha, tu. Kalau kita masuk betul-betul, klip dia akan terus masuk. Jangan risau. Ini klip dia nampak. Terus direct masuk. Jadi, lepas pasang, awak kena tengok ni semua rata. Maknanya tinggi kan? Sebab skru ni tak masuk. Ni dah rata kan? Bila tepi ni pun kena rata. Tekan je, nanti dia masuk. Nampak tu tunjuk pakai ni eh. Nampak ni? Ha, ni kena masuk dekat di dalam ni. Klip dia ni. Tekan je. Ha, tu. Dah masuk. Bila dah masuk, masukkan skru. Ini skru dia. Dari sini tadi skru-skru semua cara cantik. Bila dah masuk skru ni, pasang yang ni dulu. Yang belakang. Tegakkan dia. Ha, dekat sini tadi kan. Klik tekan je. Ha, masuk nampak. Paling nice sekali. Senang lah. Oh, bot dia saya tak tembak blower lagi. Jom kita tembak blower bot dia. Supaya kotoran-kotoran, abuk-abuk semua hilang lah dekat bot dia tu. Tembak angin. Okey, ni bot dia. Tepi dek, abuk. Abuk. Tepi, tepi. Ibu dia pula tak jaga. Kita je lah yang kena. Ha, main lah. Main. Okay, masuk mana yang mudah dulu. Kalau awak kata nak masuk apa? Motor blower punya soket, masuk motor blower punya soket. Musim panas ni awak nak pakai aircon. Semua tengah nak pakai aircon. Dek, tamat dek.
ingat yang mana yang kita buka, pasang balik. Kan? Kalau kita buka, kita tak ingat cara nak pasang, habis. Ni klip klip sensor ni, pasang klip ni dulu. Adik Karen, baru pasang klip sensor ni. Tekan je. Baru tekan. Baru masukkan. Apa buat ni pun boleh. Itu cover dia. Cover dia, masukkan dia, tekan. Benda-benda macam ni semua kena hati-hati. Lama kan? Sampai sikit tadi. Yang screw earth. Yang screw earth dia. Yang screw dia ni. Adik, air sabun dik. Tak mau letak je. Adik nak buat apa tu? Adik tak mau tembak. Tak mau tembak angin. Kenapa lah air sabun tembak angin? Jangan, jangan. Hai. Masukkan, ikat je. Apa? Apa kerja adik ni? Ambil. Cabut. Masuk dalam tidur. Semua kering. Kau ni tak pakai tu kenderaan lari. Tak, tak, tak. Sini. Jangan ni. Okey, masuk belakangan ni dulu. Lepas tu masuk kiri. Lepas tu tengah-tengah. Semua dah boleh pasang. Okey, siap. Jom kita bawa rumah. Rumah? Bawa rumah. Okay, malam kan tak ada tidur. Tula, panas. Tak cukup. Tak cukup tidur. Sekejap jaga. Sekejap dia ada tingkap belakang ke tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, kau nak cek this, kita nak pasang balik. Dan kita pun dah cek bocor. Tak mau keluar. Maknanya dia tak ada bocor kat sini. Bocor dia. Apa kau kena ingat? Yang tapi saya rasa kat sini lah bocor dia. Pasal saya buka, lembut dia. Rasa ketat tau. Kita guna dua sepanjang hidup, masukkan sebelah. Sebelah lagi, buka. Ketat lah, kita tahu ketat dia. Ini lembut je. Harap-harap minta-minta kat sini lah. Kalau kat sini kan dah banyak kerja. Modal kos dia tu kan. Kita nak repair tu. Okay guys, sikit lagi. Pasang copper saja. Pipe pun jadi pendek, bocor.
patah kat sini. Ya, tak boleh pakai. Sebab yang ni je kau. Baik sampai. Pandai eh, jangan main bedal. Sampai bawah tu. Tengok apa dia macam mana. Alamak, bocor. Nampak gaya macam lembut je ni. Thank you.
Grinder ke apa? Grinder ke apa? Gunting. Oh,